Walaupun dalam catatan pemain Vietnam mampu memblocking beberapa kali arah serangan Megawati, namun tampaknya tidak sebanyak di awal-awal. Justru di pertandingan kali ini lebih banyak poin yang masuk ketimbang tidak masuk. Jadi dapat kita tarik sebuah kesimpulan bahwa Mega sangat berbeda sekali ketimbang di pertandingan melawan Vietnam saat di fase pertama, di mana pada laga kali ini tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake. Perubahan tim dilakukan oleh tim nasional Indonesia saat menghadapi Vietnam, di mana di pertandingan kali ini tampaknya beberapa pemain Indonesia mulai ada dirubah dari segi bagaimana bermain di atas lapangan. Hal itu sangat terlihat jelas mengingat pertandingan di fase kedua ini, Indonesia minimalnya harus menemukan permainan terbaik mereka di atas lapangan. Kendati demikian, sesuatu yang sangat besar tampaknya terjadi di pertandingan kali ini. Kita mengetahui bagaimana buruknya Indonesia di fase pertama saat menghadapi Thailand, menghadapi Vietnam, sekaligus menghadapi Filipina. Mungkin Indonesia levelnya setara Filipina, atau bisa dikatakan saat melawan Thailand tak bisa bernafas sedikit pun, apalagi melawan Vietnam yang cukup ada perlawanan. Kini Megawati Hangesri dengan rekan-rekannya itu kembali menatap pertandingan fase kedua yang dilangsungkan pada tanggal 11, di mana Indonesia akan menghadapi Vietnam sebagai pertandingan awal. Pertanyaannya, bagaimana sih dengan pertandingan melawan Vietnam tersebut? Kita singgung terlebih dahulu mengenai bagaimana cukup sengitnya pertandingan Indonesia menghadapi Vietnam. Indonesia memang ada perubahan segi bagaimana cara bermain di atas lapangan. Beberapa sektor diubah dengan sangat baik dan bisa dikatakan bahwa tim ini bukanlah tim di fase reguler. Akan tetapi walaupun begitu, tampaknya adaptasi masih menjadi kendala yang utama, di mana kita bisa menyaksikan bahwa ada beberapa sektor permainan dari tim nasional yang tetap menjadi titik tumpu kelemahan hingga padanya beberapa kali mampu dimanfaatkan dengan sangat baik oleh Vietnam untuk mencetak angka. Hal itu sangat terlihat jelas sekali dari bagaimana tim ini bermain. Beberapa kali Vietnam menyerang beberapa sektor yang bisa dianggap sebagai sektor kelemahan Indonesia. Permainan cepat dengan bola swag memang masih menjadi momok menakutkan bagi para pemain lini pertahanan Indonesia, di mana hal itu menjadi ujung tombak yang membuat Vietnam sangat mudah sekali mencetak poin. Akan tetapi, walaupun mengalami kesulitan yang sangat besar, tampaknya kita juga harus memberikan apresiasi terhadap perjuangan Indonesia. Indonesia telah mencoba menampilkan performa terbaik mereka, di mana Vietnam pun seperti melihat wajah yang sangat berbeda sekali di atas lapangan, terutama cara bermain Megawati. Megawati yang di fase pertama bukanlah sesosok Mega di fase sekarang, di mana dirinya cukup bisa diberikan acungan jempol, karena memang permainannya mengalami pengalaman pesat yang sangat besar sekali. Kendati demikian, Mega bisa kita anggap mulai menunjukkan sayapnya sebagai unjuk gigi. Memang ada beberapa kesalahan dan koreksi yang tetap menjadi PR Megawati, dan sebisa mungkin sang bintang harus memperbaikinya di pertandingan selanjutnya, terutama saat menghadapi Thailand yang menjadi Raja Asia Tenggara dan pembalasan untuk Vietnam. Nah, walaupun masih ada beberapa hal yang patut dikoreksi, tampaknya di pertandingan kali ini hampir seperti biasa, Megawati menunjukkan wajah yang berbeda, di mana ia permainannya sangat baik ketimbang pertandingan menghadapi Vietnam di fase pertama. Ada beberapa poin kenapa kita wajib mengapresiasi cara bermain Megawati di atas lapangnya tersebut. Poin yang pertama adalah cara bertarung. Di pertandingan kali ini, tampaknya tim yang dipimpin oleh Chamnan Dokmai beberapa kali memberikan bola yang cukup baik kepada Megawati. Hingga padanya bola-bola yang diberikan oleh Mega ini pun menyampai pada titik permainan yang hampir mengeluarkan seluruh kemampuan yang berbeda. Sedangkan poin yang kedua adalah reaksi dari para pemain Vietnam. Tampaknya para pemain Vietnam menunjukkan reaksi kaget, tak kaget gitu. Bukannya apa-apa, mereka melihat Indonesia di pertandingan sebelumnya sangat lemah dan begitu diremehkan. Akan tetapi di pertandingan melawan Vietnam ini, spike-spike Mega benar-benar mengujam lini pertahanan Vietnam.
kita bisa melihat beberapa momen di mana pemain Vietnam seperti tak menyangka evolusi cepat ditunjukkan oleh Mega. Bukannya apa-apa, di pertandingan sebelumnya jujur saja, spike Megawati itu sering sekali ditahan dengan cukup mudah oleh blocking dari Vietnam. Bahkan beberapa kali bisa dikatakan blocking Vietnam selalu menemukan solusi untuk menahannya. Namun walaupun begitu, di pertandingan kali ini jajaran bintang Vietnam tampaknya kesulitan sekali, di mana mereka seolah tak mampu mengimbanginya. Walaupun dalam catatan pemain Vietnam mampu memblocking beberapa kali arah serangan Megawati, namun tampaknya tidak sebanyak di awal-awal. Justru di pertandingan kali ini lebih banyak poin yang masuk ketimbang tidak masuk. Jadi dapat kita tarik sebuah kesimpulan bahwa Mega sangat berbeda sekali ketimbang di pertandingan melawan Vietnam saat di fase pertama, di mana pada laga kali ini tampaknya sang bintang cukup dominan dalam permainannya tersebut. Lihatlah bagaimana reaksi pemain Vietnam. Well then baby I have a taste. All the highs and the lows. No you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay. Maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Nah, setelah Sobat Voli mengetahui itu semua, bagaimana tanggapan Sobat Voli mengenai Mega dalam pembahasan kali ini? Silahkan tulis pendapatnya dan komentarnya masing-masing di kolom komentar, baik itu positif ataupun negatif. Yang penting kritikan dan saran membangun, tapi jangan berlebihan. You fade away. As you fade away.